Pak Is, kerajin sekali. Ya, kita menuju balai warga untuk melihat pengangkutan stok-stok barang limbah pada 01 RW 07. Selamat pagi, Pak. Salam ceria, Pak. Mau ke balai warga, Pak, ngecekin, Pak. Ini ada acara mulung mencari cuan. Nah, Pak De suka iniin. Suka ditakau deh sih. Harusnya mau. Sembarangan. Ya. Stok pagi ini mencari cuan. Nih kata-katanya benar-benar nggak ada ini pagi ini, Pak Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mengkilokan barang-barang limbah RTN yang hari ini lumayan banyak. Mudah-mudahan hasilnya juga lumayan besar. Juga ikuti kegiatan RTN 01 RW 07. Ada. Sampah dengan harga emas. Belum kita mengilokan barang-barang, kita ikat-ikat dulu biar mempermudah. Semoga hari ini dapat banyak. Bukan begitu, bukan, Pak Nak? Oh iya. Alhamdulillah datang lagi. Luar biasa. Alhamdulillah ada tambahan dari warga gang depan. Perjuangan. Belum air matanya nih. Ya, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu warga RT 01 RW 07. Bagi mempunyai barang-barang buku, plastik yang tidak terpakai bisa disumbangkan ke RT-an. Yang mana nanti dananya ini akan diberikan ke pembangunan musala. Ya, ditunggu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai barang-barang yang tidak terpakai, apalagi yang di dalam lemari. Ditunggu. Terima kasih. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mendapatkan lumayan besar kardus-kardus dari bidang obat. Bisa dilihat. Oke. Cok. 14, Pak. 14. Masuk. Ya. 10. 11. 11, 10. Ini jangan-jangan kena kardus, kardusnya dipegang. Ya benar. Alhamdulillah. Ya. Hasil tadi dikilokan hampir mendapat 2 kintal. Luar biasa. Dan nanti akan balik lagi ke RTN kita untuk mengilokan barang-barang limbah plastik. Ya, datang lagi untuk gelombang kedua. Kita akan mengilokan hasil limbah-limbah plastik. Oke, okay, clear. Nah,
8.000. Oh, udah, biar aja. Nanti pas, ya udah, saya terima 8.500.850. Ini duit saya sumbangkan untuk pembangunan musola. Terima kasih Pak Dimin. Nah, terima kasih banyak Pak Dimin. Terima kasih Pak Dimin. Oke, siap.